challenge lagi nih guys. Yeay! Kali ini kita bakal buat beli barang sesuai nama alfabet Elvina nih guys. Yeay! Kita itu udah pernah buat makanan guys. Tapi kali ini kita bakal buat yang barang. Jadi nanti kita bakal beli barang yang huruf depannya itu E, terus L, terus V. V apa V? Saya gini nih, pokoknya kayak gini nih guys. Terus I, terus N, sama A. Berarti yang pertama E. Berarti yang pertama E ini. E apa ini E? E apa kira-kira yuk? E, E. Apa? Entok bukan ya? Bukan, entok itu bebek. Kayak bebek itu hewan itu yang. Kok bisa entok sih guys? Guys, apa guys? Barang dengan huruf depan E guys. Tulis komen di bawah ya guys ya. Kalau menurutku E, ember. Ember. Guys, kok namaku ada embernya ini? Wah, gimana nih? Tapi gak apa-apa. Apa beli ember? Ember bisa berguna guys. Bisa pakai siram tanaman. Bisa pakai cuci baju. Berarti kita cari ember. Cari ember. Ya guys, kalau gitu kita langsung aja OTW. Guys, ini kita sampai. Tapi mana gimana ya? Ini bukan? Bukan, itu bukan ember ya. Mana? Ember, ember. Oh, itu. Itu kayak tempat-tempat ember, guys. Belok. Ember, ember, ember. Oh, ini keren sekali ini. Apa itu? Apa ini guys namanya? Buat angkat barang ya itu? Ini tuh angkat-angkat barang. Berat ya? Wah, ini ember yang mana kamu pilih? Aku pilih yang mapping, guys. Nih aku pilih ember yang unyu-unyu guys, yang kecil kayak gini. Aduh, kecil sekali, emang cukup. Gak apa-apa, cukup ini. Apa yang itu, ada yang paling gede itu, yang cepet itu. Wah, itu yang gede tuh. Iya, pinknya gede sekali. Ini gede nih yang. Ini kayak bisa nih masuk ke kepala ini yang. Tapi mending yang pink gak sih? Yang ini gak kelihatan yang. Kok bisa pakai kayak gitu? Tapi kayaknya pink ini lebih bagus ya guys. Ini. Oh, aku mau ambil di sini yang pink ini. Tapi ngomong-ngomong di sini setelah L. L. Ada apa L? Ya, L. Oh, ini kan apa ini namanya? Ini gantungan baju bukan? L. Ada nggak ya guys? Ayo kira-kira apa L? L. Ayo apa kira-kira L? Lampu ya? Oh iya guys, lampu kita lampu. Sekalian nanti cari di sini. Ayo, 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 ayo. Mana ini lampunya? Oh ini dia guys. Lampu guys. Bang. Wah, beli yang mana ya berarti? Kita beli yang mana ya lampunya guys? Wah, ini lucu ya. Wah, lihat ini. Yang ini? Cobain, cobain. Ini kita coba dulu. Kita harus tes dulu guys, nyala apa enggak ya. Ini tes di mana kalau ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Sini. Saya? Oh, di sini nih. Oh, di sini kayaknya ya kak? Sini bisa nih kak. Nggak bisa ya. Bisa kak? Oh, kan bisa. Bisa di sini ternyata. Nah guys, kita juga beli yang ini ya guys ya. Guys, kita udah dapet E sama L. E-nya. Sekarang apa? L-nya lampu. Oh, bang. Sekarang ini, V. 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 Apa? Tapi V itu apa ya guys? Susah sekali ya sih? Ini, aku tahu. Apa? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Oh iya, itu juga. Yang ini gak sih? Yang ada debu itu. Wah, itu bisa berguna itu yang karena kita kan punya kunci. Itu bisa untuk nyedot debu-debunya kunci. Ini ngomong-ngomong, tapi harganya berapaan ya? Wah, ini gak tahu guys, nanti guys. Aku juga lupa guys. Gimana? Kita cari vacuum cleaner? Cari. Oke, let's go. Guys, kita sekarang udah sampai mau cari vacuum cleaner. Ini perlu bawa ini gak? Kayaknya perlu deh. Nah, bawa ini perlu gak? Kita bawa kelebihan. Ini ada, ini tempat kucing yang ini kayak tempat kucing ini bu cukup nggak kecil sekali ini bu cukup tapi ini kecil sekali kalau pamannya bu taruh sini kan dia nggak bisa gerak ya guys ya. Oh, ini gede sekali malah ini tempat burung apa apa nih ini guys lihat guys tuh gede sekali guys ini iya apa? Ini tempat burung ini guys mana ini vacuum cleanernya ini banyak sekali vacuum cleanernya. Wow, aku bentuk kayak gini gini ini yang berlilit-lilit tapi aku fokus sama sesuatu. Yang mana? Nah ini tuh yang vacuumnya itu lebih otomatis. Oh ini yang modern. Iya, iya modern. Ini kok keren sekali. Gimana coba ya? Kita tekan dulu tombol on-nya guys ya. Wah, kita coba dulu nih guys. Bang. Ini bisa apa enggak ini? Keren sekali. Nah, ini maksudnya nyetotnya duduk dulu guys. Coba coba ini nih. Coba. Kita tes dulu guys. Kita tes pakai kertas kecil aja nih. Oh, yang ini yang. Oh, coba yang. Kesedot aja. Yuk, hilang. Kesedot guys. Kesedot guys. Hilang guys.
Wah, berarti kita bakal beli ini nih. Lucu, guys. Ini tuh kayak bersih-bersih di rumah. Emang ngomongnya berapa nih harganya? Oh, gila aja. Ini kita ngomongnya beli-beli aja. Nih, 2.500.000. Wah, 2.500.000. Gimana beli ini? Gimana ini? Beli apa enggak ya, guys? Beli aja. Enggak apa-apa, guys. Kita beli ini ya, guys, ya. Guys, ini pakaiannya apa ini ya? Kok kecil gitu? Pakai pemain kecil ya? Kayak Nerf, guys. Kayak tembak-tembakan ya, guys? Gimana caranya ya, cuy? Iya, kayak. Kesedot, guys. Coba rambut bisa sih anak-anak. Ya, guys, ini bisa nyedot enggak, guys? Kok mereka mana sih, guys? Aku mau ngisi kartu garansi dulu. Ada kertas lagi enggak? Ada, tenang. Ini kecil sekali. Ini nih kertas. Nah, ini kertas nih, ayo. Coba, cuy. Ayo. Nah, kita coba sedot pakai ini, guys. Oh. Nih, kita nyalain dulu. Habis itu kita sedot. Wah, kesedot ya, guys. Kalau segini aja, nyedot gak? Gitu, belum. Nah, ini nyedot tangan. Coba deh. Ini bagus sekali, kayak pistol ya? Iya, kayak pistol, keren nih. Tapi si Vina udah beli yang tadi. Iya. Guys, ini vakum udah berarti habis E, L, terus I, 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 I apa? I apa ya I? Ikan bukan? Bukan, kok merah ikan tuh? Ikan rambut? Ikan rambut? Oh, ini ada tempat rambut. Masuk aja, guys. Ini sini, guys. Lihat, guys. Banyak sekali, guys. Wow. Aku suka, guys, kalau kesini. Hah? Aku suka banget kalau ke tempat pernak-pernik gini. Kalau sekarang kan nyari apa? Ini ikat rambut. Mana ikat rambut, guys? Hah? Ini berapa, guys? Berapaan tuh? 27.000, guys. Yang murah aja tuh, guys. Hah? Yang murahan lagi. Ini lucu nih, lo. Nih. Kok kodok sih? Aku gak suka kodok. Ini ini atau pentol nih? Itu aja pentol. Ini pentol, pentolnya berapa ini? Yaudah, guys, aku mau beli ini, guys. Berarti setelah I apa lagi? N. 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 N apa N? Apa N? N apa N? N apa? N apa? N. Oh, nampan. Nampan? Kalian tahu nampan nggak, guys? Tahu nampan, tahu nampan. Itu aja kita beli sekarang. Yaudah, guys, kalau gitu kita beli dulu yang ini. Aduh, guys, akhirnya kita balik lagi ke sini, guys. Ini apa malah di first leg? Bukan, ini untuk ulang tahun. Ulang tahun. Nanti kamu kalau ulang tahun tak kasih ini ya, ini loh. Ini malah kayak mau manggil vampir bukan orang ulang tahun ya, guys. Dari mana nampan ini, bukan ini apa ini? Ini apa ini? Itu rak nggak sih? Itu rak piring. Oh, ya. Ini tuh tempat beras. Tapi nampan kayak sejenisnya gitu kan? Iya, jenisnya tuh nampan itu biasanya untuk bawa minuman itu loh, guys. Kalau ada tamu, nah kayak gitu nampan tuh fungsinya seperti itu. Ini ngomong-ngomong, kalau beli barang sesuai alfabet nih, sekalian untuk beli barang-barang rumah tangga kita yang belum terpenuhi ya, guys, ya. Apa ini, guys? Wah, yang bagus sekali. Ini tadi bakar. Sebentar lagi tahun baru ini. Berarti kita bakal buat vlog tahun baru. Nih, tulis komen di bawah, guys, setuju apa enggak, guys? Ini bakar-bakaran, ya. Bakar-bakaran. Nah, ini enggak sih nampan. Tapi kok enggak ada yang mati. Oh, ini nih, guys. Guys, berarti sekali nih nampannya warna pink. Aku mau ngambil ini. Berarti E udah. L juga udah lampu. Terus V yang pakai itu vakum. Habis itu I tadi nih ikat rambut, guys. Terus N nya nampan, tinggal yang terakhir apa? A. Apa? Ayam. Ayam goreng. Ayam goreng makanan. Kita pikirannya kayak ayam goreng terus. Apa? Apa? Anting. Oh iya, anting. Anting. Kita beli anting, guys. Yaudah, guys, kalau gitu kita bayar dulu nampannya. Guys, sekarang kita udah di toko aksesoris mau cari anting. Mana ini? Bukan ini kalung ya? Ini kalung ini. Kok kalungnya lucu-lucu ya, guys, ya? Wah, ini keren sekali, guys. Ini kita cari anting-anting. Kok yang mana antingnya? Strawberry. Ini strawberry, ini semangka. Ini semangka, nggak mau. Ini lucu, guys. Kupu-kupu ini. Wah. Kok mana yang ini? Aku mau ambil yang ini, guys. Warnanya pink lagi sama kayak ini kok, guys. Berarti semuanya udah pas ini. Barang-barang yang berinisial dengan Elvina. Yaudah, guys, kalau gitu kita bayar dulu dan nanti kita review semuanya di rumah. Guys, sekarang kita udah sampai rumah, saatnya kita untuk nge-review barangnya ya, guys. Unboxing. Sambil unboxing. Nah, itu dulu. Ini E-nya itu kita dapet ember. Dapetnya warna pink, guys, karena aku kan suka warna pink ya, guys, ya. Terus barang yang kedua itu kita dapet lampu. Nih, guys, lampunya ini lumayan, guys. Nanti kalau umpamanya lampunya mati di rumah,
Ini ngomong-ngomong bisa untuk ngepel nanti aku guys. Kita unboxing aja. Ini gimana? Dari mana yang unboxingnya? Unboxingnya dari sini nih. Oh, dari situ. Nah, kita unboxing, kita buka perlahan-lahan. Ayo. Ayo. Buka, buka. Yeay. Ini masih baru, guys. Oh, ternyata bisa dipratoli ya. Iya. Ternyata bisa pendek gini ya. Iya, bisa jadi pendek dan nanti panjang ya, guys ya. Soalnya tadi yang kita lihat itu panjang. Oh, ini dapat chargernya, guys. Ini kalau Lengkap ya. Ini bisa langsung dipakai. Kalau kayak gini bisa langsung dipakai. Coba mau dites. Ini aku ada sampah nih. Coba tes. Oke. Okay. Nah, ini aku sobek-sobek dulu. Nih. Ayo nih guys, kita coba dulu kerasnya mana. Coba, sobek-sobek dulu ya. Sobek-sobek dulu. Tuh. Ini kencang lagi bisa. Bisa nih guys. Keisikan guys. Kalau ini yang tadi yang kita lihat guys. Yang panjang. Kalau panjang itu kayaknya untuk bersihin lantai. Terus nyedot-nyedot debu di apa namanya? Apa sih namanya? Karpet guys. Nih coba kita pasang bisa. Ini enggak sih kebalik kak? Hah? Oh yang ini ya? Iya. Oh iya benar guys. Nah. Oh gitu. Panjang sekali. Nih yang paling ujungnya guys. Ini bisa jadi tembakan loh guys. Tembakan ini gimana sih? Oh ini nih guys. Nah guys, ini untuk yang paling ujungnya. Kawahnya. Menyedot para debu-debu dan kotoran. Wah ternyata praktis juga ya guys ya, bisa dibongkar pasang. Ini guys, yang suka main di ini guys. Siapa aku, guys? Aku, ini sangat sayang banget guys. Aku kalau beli barang-barang juga kayak gitu. Ini makanya gini ya guys. Oh, makanya gini guys. Mana ininya? Nah, sampahnya. Sabar. Sampahnya mana sampahnya? Sampah incoming. Yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Ini udah menunggu ini yuk. Jadi guys, indikator hijau ini kalau dia itu nggak ada kotoran ataupun debu, tapi kalau pemirnya yang warnanya merah, itu ternyata ada debu atau kotorannya sih. Ada sensor ya? Ya, ada sensornya guys. Ini pakai turbo. Udah hilang guys. Keren sekali ya. Jadi untuk bersih-bersih di rumah ini guys, biar enggak nyapu lagi guys aku guys. Terus habis itu E L I V I. Iya tadi aku dapat ikat rambut kayak ada pentolnya. Kita coba ikat. Jadi aku mesti aku. Oh gitu. Berarti aku ya guys ya. Aku mau coba ikat kecil di sini tuh guys. Nih aku dapat ikat rambut pilihan si Putri guys. Iya guys, lucu guys soalnya kayak pentol gitu guys. Ada pentol-pentolnya. Oh ini memang kayak gitu pakai. Bisa kayak gini. Jadi satu, rambut semua bisa, apa aja bisa sih guys. Wih. Nah, guys, ini guys ada pentolnya. Nah, ada pentol kayak gini. Dan yang terakhir, apa tadi? F-I-N, N. Oh, masih ada N guys. Nampak. Jadi kalau ada tamu di rumah, itu bisa pakai ini guys. Yang biasanya untuk nyuguhin kopi kalau lebaran. Itu loh guys, meskipun kecil gak apa-apa ya guys ya. Soalnya warnanya lucu guys, warnanya. Habis itu apa? Ini yang terakhir. Anting. Kata Putri tadi guys, nih kita dapat anting-anting kupu-kupu warna pink. Berarti udah tuntas, sudah beli barang sesuai alfabet Elvina. Kalau kalian tahu barang apalagi selain ini, tulis komen di bawah guys. Alfabet Elvina itu apa aja ya guys ya. Kalau